Assalamualaikum dan selamat datang ke channel saya, Berkongsi Cara. Hari ini saya nak tunjukkan kepada korang semua cara-cara untuk menjemai biji benih mentimun daripada awal tanam sampailah dia berbuah. Jom kita tengok. Pertama sekali, korang semua kena sediakan tanah. Pastikan tanah tu gembur, elok, tak keras ya. Sebab mentimun ni dia sensitif sikit. Jadi cari tanah gembur untuk mudah akar dia merebak dalam tanah nanti. Saya cari tanah ni dekat kawasan rumah je. Selalu orang ada masalah dengan tanah di kawasan rumah dia keras kan. Tapi saya akan tunjuk tips cara-cara nak dapatkan tanah yang lembut macam ni. Jom kita tengok. Okey, korang tengok kan, mesti ada di kawasan rumah korang tanah macam ni kan, tanah liat. Tanah macam ni keras, tak elok untuk menyemai biji benih mentimun. Nanti bila kita dah siram lama-lama, nanti dia akan jadi padat dan akar mentimun tu dia tak akan merebak dengan elok. Pokok terbantut ataupun mati. Jadi, mari saya tunjuk cara-cara untuk cari tanah yang elok. Saya akan cari dekat sekitar-sekitar bawah pokok. Macam ni lah. Bawah pokok semua. Kalau ada tanah yang macam ni kan. Macam ni. Tanah ni elok lah untuk buat semai apa, buat menanam ke apa. Elok lah. Tengok tanah dia pun gembur. Elok lah. Macam ni. Tu satu tips daripada saya. Kalau nak cari, nak pilih tanah. Lagi satu tips yang mudah. Beli je tanah dekat nursery. Kat kedai. Peat moss, coco peat, tanah campuran, tanah sawit. Tengok. Serai saya tanam dekat tanah liat. Tanah busuk. 100% tanah liat. Okey je hidup. Tapi kena siram lah. Kalau macam pokok sayur, dia susah sikit. Okey. Anda tahu kan, tanah tadi yang saya ambil daripada mana? Kalau nak tahu, tanah bawah pokok ni, dia ada unsur bakteria baik dalam tanah tu. Sebab tu tanah tu gembur. Macam juga kalau tanah biasa macam ni kan. Kalau ada macam tahi cacing tu, tu elok lah. Digemburkan oleh cacing. Tapi kalau macam ni polos, kita tak nampakkan bakteria baik dalam tanah ni. Dia yang gemburkan tanah tu. Dia yang uraikan apa tu. Ada daun kering semua. Okey, kita dah sediakan tanah. Sekarang kena sediakan biji benih. Yang ni. Cucumber F1. Sekejap saya buka. Okey, ni biji benihnya. Semai tabur je. Jarak-jarak sikit. Untuk kasi dia pembesaran dia elok. Ambil tanah, letak macam tu. Yang paling penting siram ya. Siram dulu. Sampai semua kena. Kalau nak tahu, untuk menanam mentimun ni, yang paling penting adalah tanah gembur dan juga air. Timun wajib paling-paling malas pun dalam sehari, sekali sehari. Tapi kalau 3 kali sehari atau lebih tu okey lah, sebab dia suka air.
Satu lagi, jangan guna tanah yang keras. Tu je pantang dia. Lepas tu, lepas dia dah naik elok menjalar atas para tu, korang boleh lah kalau nak beli apa tu, baja kan. Sama ada baja kimia ataupun baja organik. Tapi saya setakat ni saya tak pernah lagi guna baja kimia. Biasalah untuk makan sendiri kan, tengok semua subuh-subuh. Saya guna baja buat sendiri je. Nanti saya akan tunjuk juga cara-cara saya buat baja. Yang ni bolehlah masukkan sedikit dalam tu untuk elakkan benih dia rosak. Tunggu je dia tumbuh nanti, boleh pindahkan tempat yang sesuai. Okey, saya akan tunjukkan nanti bila dah tumbuh. Ni timun yang dah tumbuh tu, saya tanam dekat ni je. Tanah ni saya dah gembur dah. Saya campur dengan tanah-tanah yang beli dekat kedai. Saya letak 3 anak pokok. Saya tak letak banyak, saya letak 3 je. Tapi kalau boleh letak banyak lagi, lagi elok. Yang ni untuk testimoni saja dulu. Saya letak macam ni tempat dia. Atas ni ada ranting kayu. Banyak sangat ranting kayu. Nanti dia akan naik atas ni. Tapi ingat ya, pastikan siram setiap hari. Biasalah nak tanam timun ni kena siram. Kecuali kalau korang semua tanam dekat dengan kawasan berair. Yang tu tak apalah, tak siram pun. Yang ni kena jaga juga. Kadang-kadang tu ada kumbang apa, dia suka sangat makan daun dia. Yang tu pun ada dah rosak dah. Saya ada buang separuh. Yang ni pun nampak macam tak elok sangat. Tak apa, nanti dia akan tumbuh tunas baru macam ni. Macam ni pun sebelum tu tak elok juga kat bawah tu. Tengok daun dia. Tapi bila dia dah tumbuh elok, nanti dia akan naik kat sini. Okey lah. Okey, tunggu update yang terbaru ya nanti.